bertujuan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi kepada pelajar dari berbagai satuan pelajar, TK, SD, SMP, dan SMA. KPK RI menggelar kegiatan edukasi anti korupsi bertempat di lapangan Gubernur Provinsi Jambi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia atau RI menggandeng pemerintah Provinsi Jambi mengadakan kegiatan edukasi kepada pelajar tingkat TK, SD, SMP, dan SMA di lapangan kantor Gubernur Jambi. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan roadshow bus KPK dengan tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang digelar selama 4 hari, 14 sampai 17 September 2023. Edukasi anti korupsi kepada pelajar dari berbagai satuan pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi, sehingga diharapkan dapat mencegah perilaku tindak pidana korupsi sejak dini. Terdapat 9 nilai dalam membentuk integritas individu, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, yang harus selalu ditanamkan dan diterapkan oleh masyarakat, termasuk para pelajar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief. Program Rosobus KPK 2023 di Provinsi Jambi, ini kita merupakan program edukasi anti korupsi bagi seluruh penyelamin masyarakat. Dari mulai siswa, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai juga bagi ASN, bagi para anggota DPR, bagi atau kabgakum, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga sektor swasta, badan usaha. Jadi kita menyasar edukasi anti korupsi ini kepada kelompok usia, kepada elemen-elemen bangsa yang memang kita percaya menjadi figur penting dalam memberikan contoh yang baik dan mulai menanamkan nilai anti korupsi dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam program Rosobus KPK ini ada 40 event kegiatan yang kita lakukan secara paralel, tidak hanya di lapangan kantor halaman kantor Gubernur Jambi saja, tapi juga di instansi lain, di dinas-dinas, satker, di DPRD, di kantor atau sektor swasta, pelaku usaha, misalnya para pelaku usaha batubara yang ada di Provinsi Jambi, termasuk juga siswa sekolah kita hadirkan. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pelajar dari berbagai satuan yang ada di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Adapun rangkaian acara tersebut diawali dengan perkenalan KPK dan sosialisasi anti korupsi, lomba pantun Melayu, cerpen anti korupsi, lomba papercraft dari perwakilan pelajar, nonton bareng film pendek ACF Fest, bermain board games anti korupsi, games interaktif, dan berkunjung ke bus KPK. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.